apabila Jeffrey Kitingan menggembar-gemburkan bahwa kita sudah merdeka pada 31 Ogos 1963 yang dipanggil Sapade, sebenarnya ianya cuma pertukaran nama daripada Nonponyo kepada Sabah. Jadi kita celebrate 31 Ogos itu sebagai Sapade. Bukannya Sapade yang berarti kemerdekaan seperti mana yang dikuat-kuatkan oleh Jeffrey Kitingan. Jadi secara logiknya tuan-tuan dan puan-puan, jika dia mengisytiharkan 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan Sabah, tidak logik apabila pada 16 September 1963 status kita daripada independence itu, status kita daripada merdeka itu diturunkan kepada berkerajaan sendiri. Kerana pada 3 September Tun Fuad Steven ada bercakap bahawa status berkerajaan sendiri itu ialah batu loncatan ke arah kemerdekaan. Maksudnya perlu berkerajaan sendiri dahulu barulah kita boleh capai kemerdekaan. Bukan seperti yang mau digezet oleh Jeffrey Kitingan bahawa 31 Ogos kita sudah merdeka. Tidak logik kalau kita sudah merdeka 31 Ogos kenapa kita turun status kita menjadi kerajaan sendiri pada 16. Kita tahu bahawa status kita apabila kita sign perjanjian Malaysia ini, kita cuma berkerajaan sendiri, belum lagi merdeka. Jadi yang saya mau ceritakan hari ini tuan-tuan dan puan-puan bukan mengenai hak dan kuasa di dalam empat penjuru perjanjian Malaysia saja. Saya mau bercakap pasal janji di sebalik janji ini. Kenapa kita sign perjanjian Malaysia? Kenapa kita bentuk Malaysia? Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 1981 kita sebenarnya merupakan tanah lindungan. Maksudnya ada perniagaan di Sabah, North Borneo pada masa itu. Jadi dia mau jaga dia punya interest di Sabah, jadi dia lindung Sabah. Tanah lindungan. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, North Borneo dijajah oleh Jepun. Tetapi pada masa itu British telah menghantar Australia untuk membebaskan kita daripada jajahan Jepun. Malangnya, keluar kita daripada jajahan Jepun, kita masuk pula kepada jajahan British. Pada masa itu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan resolusi 1514. Resolusi 1514 mengatakan kita ni tidak boleh benarkan manusia senantiasa dijajah. Setiap orang itu harus bebas. Dia harus dibenarkan berbudaya. Budayanya harus kembang, ekonominya harus besar. Jadi dia keluarkan resolusi 1514 ini yang dikenali sebagai proses dekolonisasi. Proses dekolonisasi maksudnya proses membebaskan tanah jajahan. Dia harus bebaskan tanah jajahan. Semua penjajah diharapkan membebaskan tanah jajahan. Atas dasar apa? Atas dasar sama rata dan hak penentuan nasib sendiri. Maksudnya setiap kita harus dilayan sama rata dan setiap kita harus mempunyai hak untuk menentukan nasib kita sendiri. Itu resolusi 1514. Dia keluarkan pula resolusi 1541 yang mengatakan sebelum kita keluarkan bebas
pembangunan, dan politik. Ini tugas pemegang amanah. Siapa untuk merdeka harus ada pendidikan, pembangunan, dan politik. Apa itu yang berlaku pada masa ini? Apa yang berlaku? Pendidikan di Sabah adalah yang tersorok di Malaysia. Kadar buta huruf kita yang paling tinggi di Malaysia. Kita paling bodoh. Ramai tersinggung. Jangan panggil saya bodoh. Tapi kalau kita tidak sedar kita bodoh, kita tidak boleh pandai. Sengaja kita dibodohkan. Sebab kalau kita pandai, kita layak merdeka. Pembangunan, kita paling miskin. Infrastruktur teruk, ekonomi teruk, kadar belanja kita rendah di Malaysia. Kita yang menyebabkan kadar perbelanjaan Malaysia terheret. Sebab dorang tinggi, kita terlampau rendah. Tapi puratannya jadi sederhana. Sebab kita sangat-sangat miskin. Kenapa? Kalau kita mampu, kita layak merdeka. Politik, kita dibanjiri dengan politik dari Malaya. UMNO masuk, PKR masuk, DAP, Pejuang Muda, PAS, semua dari Malaya. Banjir Sabah dengan parti dari Malaya. Sebab kalau kita kontrol politik kita sendiri, kita layak merdeka. Sebab resolusi 1514 cakap, untuk Sabah merdeka, pendidikannya kena okey, pembangunannya kena tip-top, politiknya kena bebas. Adakah kita dapat semua itu? Setiap ramuan untuk merdeka diambil dari kita. Sebelum kita bentuk Malaysia, mereka hantar Kobol Commission. Kobol bertanya pada seluruh rakyat Sabah dan Sarawak, maukah tuan-tuan dan puan-puan membentuk Malaysia? 1/3 cakap tidak mau. 1/3 cakap okey dengan Malaysia. 1/3 cakap saya mau dengan Malaysia tapi dengan syarat. 2/3 dianggap sebagai setuju dengan pembentukan Malaysia. Satu mau, satu dengan syarat. Tapi dianggap mau juga. Sahaja. Daripada 1.2 juta rakyat Sabah dan Sarawak pada masa 2,664 orang bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Kobol sedar bahawa tidak semua rakyat Sabah dan Sarawak dapat dicapai. Tidak semua rakyat Sabah dan Sarawak mereka sempatannya. Jadi, berpandukan UN Resolution 1514 menentu nasib sendiri. Kobol cakap, keputusan untuk mewujudkan Malaysia keputusan yang muktamad. Rakyat Sabah dan Sarawak berhak menentukan nasibnya sendiri di masa hadapan apabila mereka sedar. Itu yang Kobol cakap. Kita pergi ke IGC. Sebab Sabah Sarawak belum ramai yang sedar, kita berbincang-bincang, maka kita keluarkan jawatan kuasa antara kerajaan. Apa ini? Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak, Kerajaan Malaya berbincang sama-sama. Apa yang perlu kita buat untuk menjayakan Malaysia? Bagaimana kita harus mentadbir persekutuan ini? Selepas kita berbincang berbulan lamanya, selepas kita setuju, barulah kita tanda tangan perjanjian Malaysia. Tapi kita tanda tangan sebab kita dijanjikan kalau Malaysia berjaya, kita merdeka. Kita tanda tangan sebab kita dijanjikan kita akan bebas. Kita tanda tangan sebab selepas ini kita sepatutnya merdeka. Kita sudah tunggu 59 tahun, jalan raya kita masih berlubang, sekolah kita masih daik, kita masih bodoh, kita masih miskin, kita belum merdeka. 59 tahun, apa ramuan untuk merdeka? Pertama, kita harus kontrol politik kita. Make your government strong. Jadikan kerajaan anda kerajaan yang kuat katanya. Macam mana kita mau jadikan kerajaan yang kuat dengan pemimpin yang berpecah belah? Rakyat yang harus memerdekakan Sabah. Bersatu mengundi satu suara. Satu suara itu apa? Yang bersuara mempertahankan perjanjian Malaysia. Kita tengok punya ramai parti tempatan, punya ramai pemimpin tempatan. Si Haji Jimun orang Sabah, Bung Mokhtar orang Sabah, Jeffrey Kitingan original Sabahan. Tapi apa yang mereka lakukan pada rakyat Sabah? Si Lisa dah cakap pasal Akta 750 lagi. Ingat? Akta 750 itu ialah hak kita ke atas tanah yang juga mengandungi
dunia. Kalau kita tolak Akta 750, kita dapat balik hak kita. Darren lagi warisan berkali-kali di DUN. Yang berhormat Ketua Menteri, mari kita tolak 750 sama-sama, dia bilang. YouTube, cek. Mari kita tolak 750 sama-sama. Sebab yang berhormat Ketua Menteri, kalau kita tolak, kita dapat minyak kita balik. Kuasa kita. Kalau itu kuasa kita yang punya, kita berhak menentukan siapa pecah tanah. Shell kah, Petronas kah. Kita tengok siapa yang boleh kita saham yang lebih tinggi. Kalau saham kita lebih tinggi, kita bangunkan negara kita satu ramuan lagi untuk kemerdekaan. Tapi apa Haji Ji cakap? Dia tidak boleh dengar. Dia bilang, kalau dia tidak boleh dengar satu kali, diulanglah kan. Dia lagi ulang lagi. Yang berhormat Ketua Menteri, mari kita sama-sama tolak Akta 750. Sebab kalau kita tolak Akta 750, kita dapat kuasa ke atas tanah kita. Kita berhak tentukan siapa pecah tanah. Kita berhak tentukan saham yang berapa kita boleh dapat. Kalau yang berhormat Ketua Menteri mau tolak, mau usulkan untuk menolak 750, saya bagi jaminan warisan akan sokong. Biarpun kami pembangkang, demi Sabah, warisan akan sokong. Kita tolak sama-sama Akta 750. Haji Ji bilang dia masih tidak boleh dengar. Beberapa bulan lepas dia umumkan Sabah tidak akan tolak 750. Kenapa? Sebab kalau Sabah tolak Akta 750, Malaya tidak dapat minyak. Adakah dia Sabahan sejati? Tidak. Dia risau Malaya tidak dapat minyak kita. Yang UMNO, is this right? Yeah. Orang UMNO, jangan percaya cakap saya. Saya orang warisan. Dengar cakap pemimpin kamu, Tunku Abdul Rahman bercakap, masa dia membentuk Malaysia, kita mau Sabah sebab Sabah ada minyak, Tunku Abdul Rahman. Dengar cakap pemimpin kamu, Tunku Razali bercakap, kita dapatkan minyak Sabah untuk tabung UMNO. Malaya yang akan bengkak. Malaya yang akan bengkak. Adakah dia Sabahan sejati? Diminumnya darah kita. Perjanjian Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, mengalami hak dan kuasa. Ini ialah ramuan ke arah kemerdekaan kita. Bila kita ada hak dan kuasa, kita boleh dirikan pendidikan dan pembangunan kita, maka kita buat. Dia pergi ke London, si Jeffrey Kittingan. Dia balik selepas dia cuti 2 minggu. Dia bilang, marilah kita ramai-ramai batalkan perjanjian Malaysia.